Rekaman video menunjukkan seorang guru tengah membakar beberapa sepatu milik anak didiknya di sekolah lantaran melanggar aturan, viral di media sosial. Video tersebut berisikan sosok yang diduga seorang guru yang melemparkan sepatu ke dalam api yang menyala. Dilansir dari akun Instagram @lambe_turah mengunggah video yang menjadi viral di sosial media lantaran apa yang dilakukan oleh seorang oknum guru wanita tersebut dinilai melewati batas wajar. Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022. Dalam video tersebut awalnya terlihat seorang guru yang menjinjing dua pasang sepatu di tangannya menuju ke kobaran api yang menyala di tanah. Setelah dekat-dekat api tersebut, guru wanita itu segera melemparkan sepatu-sepatu milik murid didiknya ke dalam api tersebut. Informasi yang disebutkan dalam unggahan tersebut berisi jika sang guru membakar sepatu siswanya hanya karena siswanya melanggar aturan sekolah yang ada. Namun hal tersebut mengundang komentar pro kontra lantaran sang guru dianggap berlebihan dalam menghukum muridnya dengan membakar sepatu yang dibeli dari hasil jerih payah orang tua mereka.